Sobat Oto, balik lagi di YouTube channel Oto Project. Hari ini Asya nggak sendirian, Asya ditemani sama Karisma. Halo, balik lagi nih. Balik lagi untuk yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Beda mobil doang. Beda mobil. Pokoknya setiap ada mobil baru, sebelum dipakai kemana-mana ke Oto Project dulu. Oke. Nah hari ini mobilnya apa kak? Ini mobil Innova Reborn. Oke. Dari mobil Innova ini berapa yang Karisma pasang? Berapa ya? Ingat nggak? Pertama ada running board. Iya, betul, running board. Terus ada fast charging. Iya, betul. Fast charging. Terus ada ini yang spion apa? Auto. Spencial. Oh, auto folding. Okay. Nih, lihat nih. Nih, lihat. Gila, keren enggak? Jadi enggak usah repot-repot. Terus sama sen spion yang berjalan apa? Iya, sequential. Sequential. Yeah. Terus, ingat enggak? Terus gak? Yang phone holder. Phone holder. Nah. Untuk kalau mudik gua, Kak? Kayaknya enggak sih. Oh, jangan ya. Nangis ya. Jangan sedih ya, Kak. Enggak punya kampungan sini. Ya udah sama Maxmed 7D. Iya, betul. 7D. Iya. Udah lihat tadi? Udah bagus banget. Oke enggak? Pak, oke banget karena kan di expander sebelumnya pakai itu juga. Ya, pakai itu juga. Iya. Nyucinya gampang kan, dilap iya, doang, debu-debu turun. Tinggal lepas pasang. Lepas pasang. Terus klakson. Oh iya, klakson. Bodoh. Gak bisa deh, beda nih. Harus dipecet. Terus abis itu door handle cover. Door handle cover yang karbon. Iya, yang karbon. Udah itu. Dah itu. Jadi dari interior eksterior dapat. Interior eksterior dapat. Sampai bunyi-bunyian dapat. Sampai bunyi-bunyi juga semuanya lengkap lah. Padahal kalau mau lebih banyak lagi masih banyak ya. Masih banyak. Makanya ya. Beli mobilnya yang lain lagi. Iya, nantilah. Nanti HRV beli dong, kesini lagi. HRV kesini lagi beli lagi. Jadi gara-gara Oto Project tadi beli mobil mulu. Iya dong. Amin ya, tapi amin. Amin. Oke sahabat Toto, setelah ngobrol-ngobrol sama Kak Rispo dari tadi juga udah nunggu lama ya? Ya nggak masalah sih sebenarnya nunggu lama. Kalo kenapa? Di garage kan enak tempatnya. Ada tempat nunggunya, ada minum. Astagfirullahaladzim. Lagi buat, lagi ceplosan. Oke, setelah Kak Rispo udah masang banyak dan ini pemasangan yang kedua, beda mobil aja. Dan Kak Rispo, menurut Kak Rispo, Oto Project garage ini gimana Kak? Dari mekaniknya? Dan lain-lainnya. Yang pasti barangnya bagus ya, udah barangnya bagus didukung sama mekaniknya yang teliti gitu masangnya. Rapih masangnya, bisa dilihat sendiri nih nanti, tadi udah diambil-ambilin gambarnya. Ya semuanya plug and play juga gitu, jadi nggak ngerusak. Nggak usah khawatir rusak ya, Kak? Apapun yang ada di mobil gitu, jadi langsung pakai, langsung pasang. Sama, karena gue udah beberapa kali ya pakai barang-barang Oto Project dan di mobil sebelumnya sampai sekarang ya masih bagus aja gitu. Masih bagus itu? Ya USB fast chargingnya masih fast. Masih udah nggak lama? Udah nggak mulai lama ya? Tetap fast aja? Iya, tetap semua aksesorisnya gitu. Kalau digabung ya kayaknya semua barang Oto Project gue punya nih. Sampai roof box. Iya, roof box ya? Otorek punya semua. Gila, keren banget guys. Jadi jangan mau kalah sama Kak Rispo, kalian harus juga datang ke Oto Project Garage dan masang juga ya Kak? Iya, dan kayak kalau mobil Toyota ya, Toyota kan agak minim fiturnya ya. Kayak buat mempermudah kita, buat lebih gampang mengakomodir segala macam di Oto Project tuh ada semua kayak spion gini kan. Ribet kalau kita manual, mau ngunci pintu kadang lupa gitu. Jadi bisa nekuk sendiri. Mantap. Keren. Keren ya? Keren. Nanti bakal balik lagi nggak ke sini mobil baru? Insya Allah. Insya Allah. Mobil ini aja nih masih banyak yang belum. Oke, sahabat Oto, untuk kalian jangan lupa follow juga Instagram Oto Project dan TikTok @otoproject juga. Dan untuk kalian yang mau beli misalnya aksesoris
mobil kalian, kalian bisa datang langsung ke Auto Project Garage, ada di Cengkareng. Lalu kalau kalian misalnya nggak punya waktu untuk pasang dan lain-lain, jangan khawatir, Auto Project punya layanan home service, yaitu Auto Project Tow Beres. Dan kalau kalian membeli online, masang sendiri juga, kalian bisa beli juga di Tokopedia, Shopee, dan Blibli at Auto Project, seperti itu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Auto Project, bikin mobil auto keren. Dadah.